Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Pada kesempatan kali ini di tangan saya ada tablet Olike ya. Ini Olike. Dia RAM 2 per 32 ya. Ini tampilannya. Ini aplikasi bawaannya ya. Ini lumayan banyak juga aplikasi bawaannya. Ini lebih banyak game kayaknya ini. Jadi ini sudah ready di Alipa seluler ya. Kita cek dulu di mana kameranya ini ya. Kita cari dulu. Jadi untuk kameranya ini dia aduh cuma bisa foto ya, maklumlah ini cuma tablet ya. Ini entah saya belum tahu kurang. Wah. Ini bisa foto. Aduh, kita cek atau saya pelajari dulu. Oh, bisa video kayaknya dia. Jadi rupanya kalau kita ingin kamera videonya ditarik dari sini. Wah, unik juga nih. Sekarang kita sudah masuk di videonya ya. Ya, lumayan berat juga ya. Seperti ini ya hasilnya ya. Jadi yang ada di sini cuma kamera dan video saja ya. Tidak ada fitur tambahan seperti autofocus, tidak ada white balance. Untuk aplikasinya sendiri ini lumayan banyak ini. Ada game juga ini. Dikarenakan layarnya yang lumayan luas ya, jadi untuk mengetikkan sesuatu kita harus menggunakan dua tangan ya. Dan ini dia YouTube, akun YouTube saya. Kita tes buka ya, kita nonton. Apa ya, tampilannya ala-ala tablet gitu ya. Kita tes untuk buka YouTube. Ini tidak bisa untuk like ya dan subscribe karena tidak ada akunnya, jadi hanya bisa nonton ya. Kita tes suaranya. Untuk suaranya ya lanjutkan, ini sedang di charge ya. Aja sih. Ini saya menggunakan charger Samsung ya. Ini ya dia sudah 58% ya. Dan ini dia itu kameranya di belakangnya itu cuma satu ya. Ya maklum ini tablet, tidak perlu kamera yang banyak. Dan tentunya aplikasinya sudah banyak. Jadi yang ingin memiliki HP ini silahkan datang langsung ke Alipa Seluler ya. Di bawah sini ada speaker, di sini ada tombol volume up and down dan tombol on off nya di atas sini ada port USB nya yang sedang tercolok ini, dan ada dia masih ada lubang earphone jack 3 mm ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan di video kali ini. Untuk video selengkapnya silahkan ditunggu ya, video yang lain. Tentunya masih di seputar HP, apakah itu di video panjang ataupun video short ya.
Jadi silakan ditunggu ya. Jadi mungkin itu saja. Ya, mungkin sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.